92,1 FM SSB The Hits Radio. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar wherever you are and whatever you may have been doing until now. Lagu-lagu dari mancanegara bakalan dihadirkan ke ruang dengar sobat di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday yang dikawal bersama saya Adelia. Untuk edisi hari ini Minggu tanggal 26 November 2006 dan langsung saja satu koleksinya EG Pop featuring Sum 41 dengan Little Now It All. Bringing your stereo speaker to your favorite radio station, 92.1 FM SSB The Hits Radio. That was coming from EG Pop featuring Sum 41 dengan Little Now It All. Yang juga sudah mengawali kebersamaan kita di acara Selamat Pagi Kota Metro for Today Edition hari Minggu tanggal 26 November 2006 yang juga bertepatan dengan hari yang kelima di bulan Zulkaidah 1427 Hijriah. Oke, sobat yang jelas, kita bakal bareng ya sampai kelar di jam 8 pagi hari nanti untuk dengerin lagu-lagu dari mancanegara yang middle up yang bisa bikin kita lebih semangat lagi di hari ini, oke? Dan gak kerasa sekarang kita sudah ada di akhir-akhir bulan November 2006. Yang jelas juga sudah banyak yang kita kerjain sobat ya. Coba deh sebelum bulan ini habis, kita introspeksi diri. Apa sih yang udah kita kerjain? Sebanyak apa kita nyakitin orang? Sesering apa kita bohong? Seberapa banyak kebaikan yang udah kita lakuin? Dan jadikan itu sebagai bahan kita untuk menjadi seorang pribadi yang baik setiap harinya. Dan oke, di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday sama dengan kemarin-kemarin sobatnya masih ada Special Day. Tepat di jam 6.30 nanti atau di jam 6.30 saya bakalan buka telepon di 785129101 SMS di 085041732091 untuk sobat yang hari ini mau kasih ucapan Special Day. Ada yang ulang tahun atau merit punya baby gitu dan sebagainya, silakan aja sobat kasih ucapan yang spesial banget di pagi hari ini. Baik di secara live di 785-1291 atau juga sobat pengen kirimin SMS aja di 0815-4173291. Okay, we gonna leave EG Pop featuring Sum 41 dengan Little Now It All. Sekarang Adele punya koleksinya Chemical Romance. Pagi hari ini biar pada bangun semuanya, biar pada adrenalinnya meningkat semua, Adele hadirkan dengan Helena. Enjoy the song. Your only radio station, 92.1 FM SSB, The Hits Radio, lifestyle entertainment station to all of you. Still with me, Adelia, on the air until the end of the program. And that was coming from Incubus with Megalomaniac. I dedicate this song especially for all of you out there yang lagi pada dengerin SSB di pagi hari ini ya. Well sobat, siapa sih yang gak pengen punya sahabat, apalagi kalau sahabat yang ngerti kita luar dalam ya. Tapi sayang banget sahabat ini juga ternyata cuma seorang manusia biasa, pastinya pernah melakukan kesalahan sobat ya. Sebetulnya sih yang namanya cari teman itu susah banget, karena kita gak tahu apakah teman yang kita anggap baik selama ini bisa nyimpan segala rahasia kita, bisa selamanya baik sobat ya. Jawabnya adalah enggak, karena kalau selip-selip dia dongkol sama kita, langsung segala rahasia yang tersimpan rapi keluar luar semua dari mulut sahabat kita. So, sedekat-dekatnya kita sama sahabat tetap harus hati-hati sobat ya, karena yang bakal menjadi musuh besar kita adalah sahabat kita sendiri gitu. Ada ingetin pada jam 6.30 nanti bakalan buka telepon di 785-1291 untuk kasih ucapan Special Day di pagi hari ini. Siapa sih di antara keluarga sobat atau mungkin teman-teman sama spesial atau juga mantan pacar kali ya, hari ini sedang berulang tahun di hari Minggu tanggal 26 November 2006. Silakan aja sobat kasih ucapannya entar secara live and eksklusif di 785-1291 atau sobat bisa kirimin SMS ke 0815-417-3291. Ini sudah ada yang ngirimin SMS. Sabaran aja ntar bakalan dibacain, karena setelah satu lagu yang satu ini kita bakal masuk di segmen Special Day Avril Lavigne with My Happy Ending. Let's talk this over. Proudly presented from Jalan Wayumpu 87 Rawasari 3 Kota Metro. Masih dikawal barengan Adelia di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday for Today Edition
Hari Minggu tanggal 26 November 2006 yang juga bertepatan dengan hari yang kelima di bulan Zulkaidah 1427 Hijriah. Dari koleksinya Fort Minor featuring Bobo and Style of Beyonce dengan Believe Me. Sedang buat kita pada jam 6 lebihnya 40 menit persis waktu SSB dan sekitar Believe Me sobat ya. Kata orang yang namanya kepercayaan itu adalah termasuk ke dalam salah satu anugerah karena gak semua orang bisa ngedapetin kepercayaan sobat ya. Terlebih kalau kita punya track record yang gak bagus alias masa lalu yang hitam kelam bagaikan langit tiada bintang gitu kan. Yang jelas sih untuk sobat ya yang punya track record yang gak bagus, bikin segalanya jadi putih lagi. Apalagi kalau kita memaksakan orang untuk suka atau cinta sama kita, kayaknya gak mungkin banget sobat ya, karena endingnya tuh gak bakalan asik. Apalagi kalau udah ketahuan sifat kita tuh suka frontal gitu. Jadi mau sebaik apapun kita, mau seberubah apapun kita, susah banget untuk buat dia suka lagi sama kita. Kalaupun dia perhatian, kayaknya sih itu semua karena kasihan sama kita sobat ya. Waduh, kalau Adele sih kayaknya gak banget ya disukain dan dicintain karena rasa kasihan, karena juga rasa keterpaksaan. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa-rasa kayaknya perhatian dan juga kasih sayang yang dia kasih untuk kita tuh karena terpaksa, ya kudu kita lakuin. Yang harus kita kerjain juga sobatnya adalah buka hati untuk lihat yang lain. Kali-kali aja yang lain tuh bisa ngasih kita cinta dan juga kasih sayang yang tulus gitu. The next song, I have one good song for you dari koleksinya Linkin Park featuring Jay-Z dengan Numb and Encore. Thank you far too keep on listening, only on 92.1 FM SSB The Hits Radio. Masih di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday for Today Edition sampai kelar di jam 8 pagi hari nanti. Tentunya dengan serangkaian lagu-lagu dari mancanegara yang middle up sobatnya, yang bisa bikin adrenalin kita jadi meningkat dan juga bisa bikin kita semangat di pagi hari ini. So, don't change your channel if you wanna hear your favorite song today. Like this one dari koleksinya Limp Bizkit dengan Just Drop That. Anyway sobat, lagi enak-enak ngomong sama temen, ngobrol gitu, terus tiba-tiba kita disuruh, udah deh lo diem aja gitu kan. Nah kalau misalnya kita dapat bentakan kayak gitu, kadang-kadang suka salting sobat ya, si tank aja kali. Bagus kalau misalnya sobat tuh masih punya rasa malu ya, daripada malu-maluin gitu. Karena dengan budaya malu ini kita masih tahu batas mana yang bagus, mana yang enggak sobat ya, mana yang disebut liar, mana yang enggak. Nah kalau kita ngomongin soal liar nih, dilihat dari mana sih orang itu bisa dibilang liar? Apakah karena seringnya dia keluar rumah, terus dilihat dari cara gaulnya ataukah dari stylenya dia bisa dibilang liar gitu. Namanya juga orang Indonesia sobat ya, dilihat kulitnya jelek terus langsung kasih stempel kalau tuh orang dalamannya juga sama. Waduh kayaknya picik banget sobat ya, naif kalau kita punya pikiran kayak gitu. Saya punya teman yang berandalan gitu sobat ya, tapi hatinya baik banget, lebih-lebih dari orang-orang yang ya yang berpendidikan gitu deh. Jadi jangan deh kita langsung kasih stempel pada pandangan pertama sebelum kita selamin dulu orangnya itu kayak apa ya. Jadi kalau misalnya kita belum kenal-kenal banget sama tuh orang, kalau misalnya kita lihat luarannya kayaknya liar banget, aduh tuh orang kok sering banget keluar malam sih, atau juga kok tuh orang jahat banget sih, ya jangan dilihat dari kulitnya dulu deh sobatnya, kok tuh orang judes banget sih gitu kan. Tapi kita selamin dulu apakah arti kejudesan seseorang itu, apakah arti kemarahan seseorang itu, ya jelas lah sobatnya kalau kita sudah selamin pribadi seseorang itu, kita bakal tahu kenapa sih kok dia sampai kayak gitu. Oke, dan untuk sobat yang masih terus stay tune, makasih banget. Adalah mengucapkan selamat pagi untuk 0818-0793-717 sekian. Makasih banget kebersamaannya. Untuk Romi yang lagi ada di kamar, sayang banget lagu-lagu yang lagi disimakin di pagi hari ini adalah lagu-lagu dari mancanegara. Jadi kalau pengen dengerin lagu-lagu dari Persada, ntar di jam 8, kalau nggak di jam 9 ya. Nicholas yang ada di Rumbia juga ada ucapin makasih banget. We gonna leave Limp Bizkit with Just Drop That. Sekarang Adel punya koleksinya Eminem dengan Without Me. Bringing your stereo speaker to your favorite radio station, 92.1 FM SSB The Hits Radio, broadcasting live from Jalan Wayumpur 87 Rawasari 3 Kota Metro, dari Mac Hammer atau MC Hammer sobat ya dengan It's All Good. Lagu ini sudah membawa kita ke interval yang kedua di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday yang dikawal barengan sama Adele ya.
Bener banget, setiap harinya kita harus menjadi yang terbaik, harus step ahead sobat ya, jangan step back. Dan kita harus nunjukin perubahan-perubahan yang berarti untuk kemajuan karir kita dan juga kehidupan kita, itu penting banget. Tapi kalau misalnya hari ini sobat pengen sedikit merilekskan otak-otak yang kayaknya kemarin udah tegang banget ngadepin pekerjaan di kantor, mau liburan gitu, hati-hati aja karena kejahatan selama musim liburan jelas bakal meningkat. Let's say, yang namanya kejahatan ini bisa terjadi bahkan waktu kita liburan sekalipun sobat ya, seperti hari ini, hari Minggu memang banyak banget dipergunakan untuk orang berekreasi gitu. Yang jelas, aksi para pencopet itu bakalan meningkat di hari libur kayak sekarang ini. Nah, mereka ini menggunakan berbagai cara untuk berbuat jahat yang mungkin gak terpikirkan sama kita sobat ya. Makanya kita kudu hati-hati saja. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, kayak misalnya tabungan yang terkuras, jangan sekali-kali kita masukin informasi pribadi ke handphone sobat ya. Misalnya nulis nama pacar atau juga nama suami kita dengan kata-kata sayangku, suamiku, atau juga dengan kata-kata yang lainnya, atau juga telepon rumah dengan home sobat ya, atau kata-kata yang lain. Tapi cobalah kita cari kata-kata sandi lain yang hanya dimengerti oleh diri kita, karena informasi-informasi yang kayak gitu bisa dipakai pencuri untuk minta nomor PIN ATM atau juga PIN credit card ke kita. Dan yang jelas itu bisa nguras semua isi rekening tabungan, apalagi kalau kita niat pergi liburan sendiri. Terus juga tas kita dicopet orang, waduh nangis bombay deh yang ada ya. Bisa aja si pencuri itu ngirim SMS ke nomor tadi dan juga ngirim SMS ke orang-orang terdekat kita, dan yakin kalau kita yang ngirim SMS tersebut, dan akhirnya orang-orang rumah itu ngasih nomor rekening tabungan kita dan habislah semua tabungan-tabungan kita yang ada di bank. Dan juga mungkin banyak sekali hal-hal yang merugikan lah sobatnya kalau misalnya kita memasukkan nama-nama orang-orang terdekat dengan kita dengan nama-nama yang ketahuan banget kalau itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi pergunakanlah kata-kata sandi kalau misalnya sobat ingin memberikan nama yang ada di handphone. We gonna leave MC Hammer dengan It's All Good. Sekarang adalah punya koalisinya Tupac dengan KL. Okay, take a listen, enjoy the song. Hello. Sembilan 2,1 FM SSB The Hits Radio, masih dari kawasan Rawasari 3 Kota Metro. Adelia bakal terus menghadirkan serangkaian lagu-lagu dari mancanegara, like this one dari koleksinya Simple Plan dengan Addictive, yang juga sudah membawa kita pada jam 7 lebihnya 20 menit persis waktu SSB dan sekitar, masih di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday. Anyway sobat pendengar, putus cinta itu emang sakit banget ya, lukanya dalam banget, apalagi kalau kita tahu begitu kita putus ternyata si doi itu udah jalan sama cowok atau juga jalan sama cewek lain. Wah, bikin kita jadi bingsal dan juga emosional yang jelas ya. Sampai mungkin gak bisa bernapas lagi sobat. Tapi kita gak boleh gitu dong. Kita kudu apa ya, merelakan. Memang yang namanya merelakan, mengikhlaskan itu gak mudah sih sobat ya. Tapi kalau dicoba dan juga usaha, pasti segalanya bisa kok ya. Kalau kita udah bilang putus, ya udah putus, karena gak ada guna loh nelen udah sendiri sobat ya. Terus lupain deh, lupain dia. Dan bakalan lebih asik lagi kalau kita pergi memanjakan diri kita sendiri, misalnya aja ke salon, bikin cantik diri kita, dan jadilah seorang pribadi yang menarik. Jangan takut untuk mulai flirting lagi atau TP-TP gitu sobat ya. Jangan sinis sama orang-orang yang ada di dekat kita. Dan yang jelas kita juga harus menebarkan senyuman pada sesama, tebarkan cinta pada sesama, dan belajar dari kesalahan. Apa yang bikin hubungan kita jadi hancur, jangan sampai terulang lagi dengan hubungan kita yang sekarang. Selamat pagi untuk Amy yang ada di 16C, juga untuk Loli yang ada di 21, untuk Avi yang ada di 29. Makasih deh kebersamaannya di pagi hari ini. Juga diucapin selamat pagi buat para wanita-wanita cantik yang ada di Salon Amel, yang ada di belakang Sate Saleh. Untuk Bunda Amel selamat pagi, untuk Adele, juga apa kabar Tiara, untuk Agnes, Feni juga gak ketinggalan nih, untuk Ruli selamat pagi, buat Intan yang ada di Salon Intan tambah makmur aja deh. Untuk yang sekarang lagi di jalan, mudah-mudahan lagu yang satu ini bisa bikin apa ya, semangat aja dalam perjalanannya. Dari koleksinya Britney Spears featuring Madonna dengan Me Against the Music. Enjoy the song. Sembilan 2,1 FM SSB The Hits Radio. Satu koleksinya A1 dengan Same Old Brand New You sudah dimunculin ke ruang dengar sobat di pagi hari ini.
Dan diharapkan dengan hari libur kayak gini bisa bikin kita lebih semangat lagi besok pada saat kita masuk kerja sobatnya di hari Senin gitu. Yang jelas sekarang sudah semakin siang, udah jam 7:30 lewatnya 5 menit persis waktu SSB dan sekitar. Mumpung libur juga di hari ini, mungkin ada di antara sobat yang pengen jalan-jalan, ngabisin weekend barengan sama teman-teman atau juga barengan sama keluarga. Atau sobat ada juga yang lagi malas banget untuk keluar rumah, niatnya udah deh pengen di rumah aja, pengen istirahat. Ya it's okay, gak apa-apa juga kali ya. Apalagi kalau jalannya itu, kalau misalnya kita keluar main itu udah siang, mataharinya masih tinggi-tingginya gitu, sobatnya bikin malas aja mau keluar rumah. Selain kita gak pengen hitam, takut juga sih rambut bakalan jadi rusak ya. Mungkin bisa jadi takut sakit mata juga karena sinar matahari yang wah benar-benar terik, yang bisa nyolok ke mata kita gitu deh, wah apa sinar mataharinya. Hal ini gak bakal terjadi sobat kalau kita menggunakan sunglasses. Jadi kalau misalnya kita sering banget jalan keluar tapi siang dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau juga roda 2, ini ada baiknya kita menggunakan sunglasses atau menggunakan kacamata. Kalau sobat confused untuk milih jenis sunglasses kayak apa yang pas banget buat kita, don't worry, cause I have 6 steps for loving your eyes. Yang pertama, pastiin sunglasses kita dilengkapi dengan UVA dan juga UVB protection. Lalu yang suka olahraga outdoor, jenis kacamata yang kita gunakan disesuaikan saja sama aktivitas kita. Jangan sampai sobat ya, kacamata yang kegedean bikin ribet. Kayak kacamatanya David Naif kali ya, yang gede banget gitu, yang bikin ribet aja kalau misalnya kita pakai untuk olahraga gitu. Kalau sobat gak nemuin ukuran yang pas sama muka sobat yang imut mungkin, coba cari ke tempat kacamata anak yang modelnya gak kalah seru sama yang dewasa and the last one. Ajak teman deh yang punya selera sama untuk bantuin kita milih kacamata yang pas buat wajah kita. Selamat pagi untuk yang udah kirimin SMS di pagi hari ini. Adalah mau ketemuan sama siapakah ya? Conan yang ada di Kota Gajah. Untuk Visi juga makasih deh kebersamaannya. Apa kabar Ronald yang ada di 29, juga untuk Ari yang ada di Bakery, untuk Oncom yang ada di Punggur, terima kasih banget deh kebersamaannya. Kalau tadi ada Ewan dengan Same Old Brand New You, kali ini masih dengan lagu-lagu dari mancanegara dari koleksinya Aqua dengan Good Morning Sunshine. Tempo 87 Rawasari 3 Kota Metro 92,1 FM SSB The Hits Radio. That was coming from Girl Thing with Last One Standing. Sekarang sudah hampir jam 8, kurangnya 10 menit lagi waktu SSB dan sekitar. Dan yuk siap-siap deh yang emang udah bikin janji mau ngedate. Wah, pagi-pagi kayaknya udah bikin janji mau ngedate. Kayaknya gak mungkin banget ya. Atau mungkin sekedar jalan-jalan atau gaul-gaul gitu loh. Jangan sampai teman kita ntar bolak-balik telepon sobat ya, tapi kitanya belum siap gitu. Kalau kita ngomongin soal bergaul, yang namanya bergaul ini emang perlu banget biar kita gak dibilang kuper-kuper banget jadi orang sobat ya. Dan dalam bergaul juga kita perlu sesuaikan dengan penampilan, sesuaikan dengan fashion. Ya gak perlu yang aneh-aneh lah gayanya, yang penting gak lodo-lodo banget gitu loh. Terus juga yang namanya handphone perlu banget sebagai sarana pergaulan. And for your information, handphone, makanan, juga fashion sekarang ini sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle. Seseorang yang nongkrong di kafe itu sebetulnya bukan sekedar untuk makan sobatnya, karena perutnya keroncongan atau perutnya lapar gitu. Tapi dia nongkrong di kafe-kafe gitu cuma sekedar hangout aja, main biar kelihatan modern kali ya. Padahal yang namanya modern itu gak harus selalu hangout di kafe, di pub, clubbing, diskotek dan sebagainya. Atau kita punya handphone yang harganya berpuluh-puluh juta, tapi dengan tahu perkembangan dunia sekarang, terus juga asik dan nyambung kalau ngobrol, juga udah bisa dibilang bergaul kok sobat ya. Okay, we gonna leave girl thing dengan Last One Standing. Adil punya koleksinya Good Charlotte dengan I Just Wanna Live. Selamat pagi dulu untuk kalian kirimin SMS di pagi hari ini. Ada Lia, selamat pagi Lia. Juga untuk 0852169499 sekian untuk Novendra yang ada di 15 Polos. Next untuk Arikus yang ada di Poncowati, juga untuk Sri, makasih kebersamaannya. Untuk Subur yang ada di Perum Gunung Madu. Juga yang terakhir ada Mai yang ada di mana nih? Yang ada di PC ya. Makasih banget ada kebersamaannya. Sekarang seperti yang udah bilang tadi, adalah punya koleksinya Good Charlotte. Pagi ini hadir ke ruang dengar sobat dengan I Just Wanna Live. Oh,
92,1 FM SSV The Hits Radio dari kolisinya Apollo 440 dengan Judy Scanning a Staircase mengakhiri kebersamaan kita di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday edisi Minggu tanggal 26 November 2006 yang juga bertepatan dengan hari yang kelima di bulan Zulkaidah 1427 Hijriah. Pastikan sobat terus stay tune karena acara SSV Live Music bakalan hadir pada jam 8-an nanti yang bakal dikawal barengan sama rekan saya Dennis. Dan akhirnya dari Jalan Wayumpu 87 Rawasari 3 Kota Metro, Adelia yang bertegas undur diri dari ruang dengar sobat. Selamat pagi, selamat berakhir.